Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Kuatis CR ya guys ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian ya, cara membuat video Kuatis Literasi lagi ya, menggunakan lagu DJ Menghapus Jejakmu ya, lagunya Peter Pan dulu ya, menggunakan aplikasi KineMaster dan Pitching ya seperti biasa. Oke, nggak usah berlama-lama lagi untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus 1 banding 1 ya. Oke, setelah itu klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya kalian ubah jadi 1,1. Oke, lalu kalian tambahkan satu foto ya. Oke, setelah itu klik fotonya kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis liburan musim panas ya guys ya. Liburan musim panas, pilih yang nomor, sorry, kalian pilih yang nomor 7 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal foto, ke awal ya, kalian tambahkan audionya. Oke, kalian tambahkan ya. Setelah itu kalian kembali, kalian klik icon plus, kalian pilih 1 banding 1. Oke, pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4 ya, 0,4. Tambahkan 5 foto. 5 foto ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, centang. Setelah itu kalian lebarkan timelinenya ya. Kalian klik foto yang pertama, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis perjalanan kenangan ya guys ya. Kalian cari perjalanan kenangan, pilih yang nomor 3. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya perjalanan kenangan juga ya guys ya. Kalian cari perjalanan kenangan, kalian pilih yang nomor 5. Oke, setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Kalian pilih yang nomor 2, lalu kalian zoom posisi akhir ya di bagian tengah. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Animasi masuk, pilih yang nomor 4. Lalu kalian zoom posisi akhir. Zoom posisi akhir di bagian tengah ya. Oke, centang. Klik foto yang terakhir, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari aplikasi Pitching ya. Fire Me dari Pitching, pilih yang nomor 6. Oke, jika sudah kalian centang, lalu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian kembali, lalu kalian hapus semua ya fotonya. Fotonya kalian hapus semua ya guys ya. Hapus semua. Oke, setelah itu klik media, kita tambahkan video yang barusan kita simpan ya. Tambahkan 4 video. 1, 2, 3, 4. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. Yang ada musiknya tadi. Oke, kalian ke akhir foto, klik media. Kita tambahkan video yang barusan kita simpan ya. Tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kita klik videonya, lalu kita tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya lookbook. Kalian cari lookbook ya. Kalian pilih yang nomor 7. Oke, jika sudah kalian centang ya guys ya. Lalu kalian ke akhir, klik pengaturan. Pengaturan, lalu penyuntingan ya, durasi fotonya 0,3. 0,3 ya, tambahkan. Tambahkan 5 foto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, centang. Setelah itu kita lebarkan timelinenya ya. Lebarkan timelinenya. Klik 0,3 yang pertama, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sunny Album. Kalian cari Sunny Album ya.
pilih yang nomor 2. Oke, sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya, Sunny Album yang nomor 2. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan klip grafis semua, kalian ke akhir klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,4 ya. 0,4 tambahkan 1 foto. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis ya guys ya. Kalian cari klip grafis yang namanya FireMe dari aplikasi Bitching. Kalian cari FireMe dari Bitching ya, pilih yang nomor 6. Oke, jika sudah kalian centang, lalu klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,3. Kalian tambahkan 5 foto ya guys ya. Tambahkan 5 foto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, centang. Setelah itu klik 0,3 yang pertama ya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sunny Album ya guys ya. Sunny Album. Kalian pilih yang nomor 2. Sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya, Sunny Album yang nomor 2. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian kasih klip grafis semua, kalian ke akhir ya, klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,5 ya guys ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Overland. Kalian cari Overland ya. Overland. Kalian cari, kalian pilih yang nomor 1. Oke, jika sudah, setelah itu kalian kembali ya guys ya. Kalian kembali, klik icon plus, kalian pilih rasio 1:1. Oke, pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,2. 0,2 ya. Tambahkan 10 foto. Tambahkan 10 foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal ya. Klik lapisan, lalu media kita tambahkan mentahan asap ungu ya guys ya. Mentahan asap ungu. Lalu kita lebarkan sampai full ya. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur. Lalu pilih cahaya lembut. Oke, centang. Setelah itu kita lebarkan timeline-nya ya. Lebarkan timeline-nya. Klik foto yang pertama, lalu kita zoom posisi akhir ya. Sampai foto yang terakhir, kita zoom posisi akhir. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian zoom semua, setelah itu kalian ke akhir ya. Kalian klik mentahannya, lalu pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. Yang ada musiknya. Oke, setelah itu kalian ke akhir ya. Kalian ke akhir. Kalian ke akhir ya, lalu kalian klik media, kita tambahkan video yang barusan kita simpan ya, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian klik videonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya peta 3D. Kalian cari peta 3D. Kalian pilih yang nomor 2. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasi fotonya 1 detik. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis ya guys ya. Kalian cari klip grafis yang namanya Bomb Away dari aplikasi Bitching ya. Bomb Away dari Bitching, kalian cari Bomb Away ya. Bomb Away kalian pilih yang nomor 5 ya guys ya. Oke, jika sudah kalian centang, lalu klik pengaturan lagi, penyuntingan durasi fotonya 0,5. Lalu kalian tambahkan 2 foto ya. 1, 2. Oke, centang. Setelah itu kita lebarkan timeline-nya. Klik 0,5 yang pertama. Lalu kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Perjalanan Kenangan. Perjalanan Kenangan, pilih yang nomor 3 ya. Oke, centang. Setelah itu klik foto yang kedua. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis Perjalanan Kenangan juga. Kalian pilih yang nomor 5. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir ya. Ke akhir, lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 1,9. 1,9 ya, tambahkan 1 foto. 1 foto ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Overland ya guys ya. Kalian cari Overland. Kalian pilih yang nomor 1. Oke, jika sudah kalian centang ya. Lalu kalian kembali. Kalian kembali ya.
Kalian klik icon plus, kalian pilih 1 banding 1. Oke, pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,5. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,2. Tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,5. Tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,2. Tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,6 ya. Tambahkan 1 foto. Oke, centang, setelah itu kalian ke awal, kita klik lapisan. Lapisan lalu media ya, kita tambahkan latar warna hitam. Oke, lalu lebarkan sampai full ya. Lalu kalian pilih yang namanya alfa opasitas, kalian turunkan jadi 30% ya guys ya. 30%. Oke, centang, setelah itu kalian ke awal juga, klik lapisan lalu media, kita tambahkan namanya mentahan api ya guys ya. Lalu lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih layar. Oke, jika sudah kalian centang ya, lalu lebarkan. Oke, klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Bomb Away dari Beijing ya, Bomb Away dari Beijing. Pilih yang nomor 3. Oke, centang, setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 2 ya. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Oke, centang, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis animasi masuk juga. Animasi masuk, pilih yang nomor 4. Lalu kalian zoom posisi akhir ya di bagian tengah. Oke, centang, setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sweetlist dari Beijing ya. Sweetlist, pilih yang nomor 4. Lalu kalian centang ya. Lalu klik foto yang terakhir, kita tambahkan klip grafis ya guys ya. Kalian cari klip grafis yang namanya Your Color dari Beijing. Kalian cari Your Color ya. Kalian pilih yang nomor 13. Oke, jika sudah kalian centang ya. Lalu kalian ke akhir foto. Lalu mentahan apinya kita pangkas ke kanan. Lalu latar hitamnya juga pangkas ke kanan. Oke, jika sudah kalian simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya guys ya. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya. Yang ada musiknya tadi. Oke, setelah itu kalian ke akhir ya. Kalian ke akhir, lalu klik media. Kita tambahkan video yang barusan kita simpan ya. Tambahkan 7 video. 7 video ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, centang, setelah itu kita ke awal video yang pertama ya. Nah, di situ ya. Klik lapisan lalu media, kita tambahkan logo nama ya guys ya. Logo nama kalian. Lalu kalian sesuaikan ukurannya ya. Aduh, sorry. Oke, lalu kalian taruh di pojok kiri atas ya. Oke, lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, setelah itu kalian kasih animasi masuk, geser ke kanan ya, durasinya 1,5. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya guys ya, setelah logo nama muncul. Nah, di sini klik lapisan lalu media ya, kita tambahkan mentahan quotes-nya. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur ya guys ya, menyampur lalu pilih layar. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya ya. Agak kecilin sedikit ya, lalu taruh di agak bawah bagian tengah ya. Nah, di situ, lalu kalian ke akhir video ya. Lalu pangkas ke kanan. Setelah itu kalian kasih animasi keluar ya. Memudar 1 detik. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke akhir ya. Klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya guys ya. Durasi fotonya 1,9. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, lalu klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya overland ya guys ya. Kalian cari overland. Overland, kalian pilih yang nomor 1 ya. Oke, jika sudah tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.